jadi gimana gitu. Ya wayangan yang ngadep nunggu. Tekon-tekon kafe mah. Iya. Ki pinteran jadi yang tekon. Tamraman yang beli ya Tamraman. Cuma yang awalnya lebih seneng kan nek. Ya nuk. Halo, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tuh mau ngetes ya gabangan yang ini sebenarnya sudah produk lama, tetapi karena sering hujan nggak sempat untuk nerbangin. Kali ini kita langsung coba terbangin, dan sebetulnya saya membawa dua. Barusan sudah tak terbangin tapi patah ya. Gel, saya bawa Ludoyo. Di satunya melengkung. Ya. Anginnya ternyata cukup lumayan kencang di sini. Nanti kita mungkin bisa setiap hari layangan. Itu kalau cuaca mendukung, nggak hujan, insya Allah kita tetap bisa selalu layangan di sini. Oke, kita langsung curbur ya. Mudah-mudahan ini langsung terbang dan tidak terjadi masalah. Oke, yuk, Mas Tohirin. Orang-orang. Anggalan Rin, emang Rin, masuk perak sebetan. Cet. Yo. Cerano. Saya Ramon nih sebenarnya nih. Gua antar banget anginnya ternyata kene. Rendur tapi wang ini ternyata di sini kenceng banget nih. Besok lagi buat yang speknya lebih tebel nih. Anginnya ternyata di sini mantap. Ini kita ganti posisi ya. Keren. Ternyata langsung terbang dan sukses berhasil. Mantap di sini anginnya ternyata memang kencang banget. Jadi di sini nanti harus kita buat speknya itu lebih tebel. Artinya lebih kaku. Kita sedikit lihat spesifikasinya. Kalau ini adalah 2 meter ya. 2 meter, sendarainya 3 meter. Kelenturan sebetulnya sedang ini, tapi karena di sini sebetulnya anginnya juga cukup lumayan kencang, maka memang sebaiknya layangan itu agak tebel. Tuh, langsung naik di atas kepala ya. Mayung, mayung lur, pas banget ini. Mantap sekali, baru perdana kali terbang nih ya.
mabur pisan langsung jos. Sijine tugel. Sijine tugel. Mantap. Woi. Sebenarnya saya pakai pita kado sambungan tali peti, tapi lumayan lumayan kencang. Suaranya lumayan bagus. Ada temannya satu itu loh. Tapi sendarnya kalah nih. Kencang punya saya nih. Lumayan bagus sendarnya. Mabur maning yakin. Kau kuburan ki. Aduh, wis mbok kae. Kena bora. Ana nemu kur-kur nang kae sawah. Nang sawah. Ora 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 temen. Layangane iki dibuka iki. Nggih. Layangane kontal, Bro. Abot banget ternyata nang kene iki. Tak udul malah kontal karo ukelane. Ya wis lah, ora apa-apa. Anu dhewek, Mas. Dikubur nang kene anu ana. Iki lan ujar mabuk. Apa iya? Sampai ini nyulai ya, dia terus anak-anak aduh. Aman nek orang ukur nganan kok pak yang buka jadi kan orang itu ya ini lagi Google pak orang ukur nganan temangsang wes men tinggal bain ngeri temangsang bisa ketemu ya Allah kesel sini bro sih Bi perasaanmu ngoyok-ngoyok layangan, kesel ora, kesel. Layangannya kontal tekan ngendi? Tekan kuburan. Ukelane temangsang lur ning wit-witan. Wis ora apa-apa anane sakmene. Wis ngalah. Matur suwun ya. Kae bocah-bocah. Nah, Mas Tohirin karo Mas Caprut. Joki-joki andalan besok iki calone. Saya punya layangan sekitar 3 meter besok ini mau njoken ini. Oke, Lur, ini Bro masih aman ternyata. Ini masih bisa kita gunakan lagi tapi tambangilah. Kontal sak okelane. Tapi wis ora apa-apa lah.
ben hidup-hidup ngamal nang lu akhirat. Spek seperti biasa, ini 2 meter ya, 2 meter persis mentah. Terus untuk sayapnya saya menggunakan betung, kalau bawahnya ini bambu biasa. Terus atasnya sendirian 3 meter. Saya menggunakan tali peti dan pita kadu. Ya. Oke, gitu aja, Lur. Semoga bisa menghibur, tetap selalu layangan. Glodok-glodok, guys. Gitu aja, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.